زاد هو كم زاد؟ Baik-baik Tuhan, berita diterima Raja. Oke, cun. Tepat pukul 3 kita start lah, sebab ada rakaman nanti kita pass lah pada yang lain. Baik tuan. Okey, nak simbang sikit lah daerah-daerah macam mana dengan apa ni, BBT. Okey. Tentang bantuan buku tu ke, Cik Taja? Ya, betul. Okey, untuk Kelantan Selatan dan Kelantan Selatan, alhamdulillah on the way kedai buku nak hantar terus ke 4 sekolah yang telah disenaraikan dengan Cemerlang. Nanti kalau buku dah sampai kat sekolah nanti baru kita orang follow up lah. Raja. Pembayaran dah buat eh? Pembayaran dah buat. Pembayaran pun dah dibuat. Pembayaran dah kita. Sudah. Kedai pun sudah jadi kaya. Okey. Okey, Raja. Dan kedai janji memang ada buku. Complete kan. Cantik. Kedai mana tu? Kedai tu disebutkan kedai mana? Disebutkan oleh Encik Ramlan. Kami tahu buku tu di sana. Bekal Tunas Bakti. Okey. Bos ada bos. Tol, okey. Daripada Senarai. Pembekal Tunas Bakti. Senarai 42 tu lah. Daripada Senarai 42 tu lah mana ni? Yang dapat. Okey, cantik. Daripada Senarai tu okey. Tak salah. Dia kalau nak cari pembekal lain sendiri pun boleh. Nak daripada Senarai boleh. Cuma dalam Senarai tu harap-harap dia boleh dapat semua buku lah. Sebab dia nanti nak layan satu Malaysia ni. Memang. Takut dia yang lambai je. Lepas tu, ada buat perjanjian ni? Cakap ni tak ada lah. Tandaman surat perjanjian yang... Aku janji. Bahawa dia, aku janji tu. Yang akan dia membekalkan semua buku. Cakap ada sekali dia hantar hari. Ya, okey, cantik. Ini kita selatan daerah tolong uruskan eh. Ya. Tolong uruskan. Abang Yus, boleh macam mana? Okey. Wah, boleh kalau masa muda, handsome. Ini cuti ni yang ni. Gambar lama tengok tadi gambar lama dia. Aduh. Ini hari cuti ni. Jelas pada agen teras. Kat mana tu sekarang? Texas Chicken. Okey. Ada nampak macam food court dia. Tak ngajak. Oh. Okey. Dua tingkat ke? Stasis tingkat tu? Tak ada lah. Satu lah. Tingkat ke? Dekat hambur ke? Nanti bekal. Nanti bawa lah bekal untuk dia wali. Tak buat cuti ke ni? Gambar malam. Oh ni bergerak kat Ipoh ni. Zal, esok orang cuti lah Zal. Yalah, berarti asyik cuti dua hari. Mana-mananya. Okey, saya rasa dah boleh masuk waktu dah. Okey, yang berkenaan tadi ini PSS APSS, Anugerah PSS. Okey, ada apa pun nak repeat tak? Sebab tadi last slide kita sampai dekat apa ni, kejayaan sekolah 2018-19-20. Macam, okey, satu lagi. Sekolah yang dah menang tahun lepas tak boleh masuk bertanding tahun ni. Ambil baru lah, calon baru. Calon baru. Contoh macam SYS tu tak boleh masuk lah. SYS Ramai. Dia kena rehat setahun. Sebab dia nak fokus pada kebangsaan. Dia tak boleh masuk. Okey.
Yang lain tu tak ada masalah. Okey, kita tengok kalau tak ada apa-apa APSS, kita buat nilam. Nilam ni sekejap je, tak banyak kerenah. PSS tu yang banyak nak kena faham. Okey, slide show dulu. Ayah nak ya. Apa? Coca-Cola ni. Ayah kok. Mana boleh minum ayah kok? Ubat ada lupa ni. Ada minum. Lupa ni macam ubat. Aku seorang. Dia tak boleh minum sorang-sorang. Dia kena ajak kawan-kawan. Jauh. Nanti aku tunjuk aku minum sama-sama. Janganlah. Bawa puasa ni. Okay. Puasa buat pakai minum air. Okay. Kita terus eh. Mana yang tak tiba nanti kita Encik Faizal akan up video. Nanti bolehlah kita share-share. Lepas tu sebarang pertanyaan boleh masuk dekat Telegram atau WhatsApp group eh. Sebab banyak group lah. Kalau PM tu kita tak dapat nak kongsi Q&A tu. Okey. Jadi pergi kepada pemilihan tokoh nilam peringkat negeri Perak tahun 2020. Okey, konsep dia sama seperti PSS Cemerlang. Akan bertanding peringkat zon PKG dan bertanding peringkat daerah dan masuk ke negeri. Selepas negeri pergi ke kebangsaan. Okey, sekarang ni kita struktur dah berbeza. Dalam daerah, dalam zon mungkin tak ada sebab kita dah bergerak by daerah bukan lagi zon. Tapi kalau nak buat by zon pun tak masalah, tak ada kesalahan. Cuma kena beberapa orang pegawai setuju lah untuk buat zon masing-masing. Tapi pada saya lebih baik buat daerah. Sebabnya kekuatan tu dah tak cukup. Di PKG ada seorang pegawai, lepas tu seorang FT. Kekuatan dua orang tu tak cukup eh. Kita perlukan ramai sebenarnya. Paling tidak pun tiga orang lah untuk laksanakan peringkat PKG. Okay, jadi sekarang ni jalan terus peringkat daerah. Okay, kalau lihat kepada surat yang dipam kepada sekolah dan PPD, okay, pemilihan tokoh nilam ini untuk tahun 2020, okay, tujuannya adalah kita nak mengangkat murid-murid yang terlibat secara aktif dalam nilam. Okey. Murid yang bacaannya banyak, kemudian murid yang berpengetahuan hasil daripada pembacaannya, murid yang talented sebagai tokoh, memimpin, membahas, beridea. Okey. Murid-murid tersebutlah yang akan kita ketengahkan. Okey. Jadi harapannya tokoh nilam ni akan diangkat setinggi-tinggi mungkinlah. Okey. Jadi pada tahun ini peringkat kebangsaan kita telah laksanakan hari itu, telah selesai dan insya-Allah kita akan ada tempat jugalah. Sama ada untuk individu atau kumpulan, insya-Allah akan ada pemenangnya daripada negeri kita. Okay. Kemudian untuk peringkat daerah tahun ini, ada daerah yang dah laksanakan, ada daerah yang belum. Yang dah laksana tu for sure lah daripada pegawai-pegawai yang berpengalaman telah berada di PKG sebelum-sebelum ini, telah berada di DTPN sebelum-sebelum ini. Jadi mereka berpengalaman, kalau nak petik ilmu daripada mereka pun boleh, tak ada masalah. Itu semua orang-orang hebat, macam Cik Faizal, Wan Faruziah, Cik Irma, Wan Mai. Itu semua orang-orang yang hebat lah dalam menganjur dan mengurus. Okey, kemudian okey, tokoh nilam untuk tahun ini peringkat negeri daerah hanya dibuka kepada murid tahun 5 dan tingkatan 4. Okey, bagaimana jika ada murid tahun 4 nak masuk? Okey, tahun 4 boleh masuk, tak ada halangan. Cuma kita kalau boleh nak yang tahun 5 lah, budak tu dah lebih matang sikit. Okey, yang tahun 4 boleh. Nak cari pengalaman boleh. Asalkan dia tak harapkan nak menang, boleh masuk.
Bila masuk tahun 4 tahun ini, so tahun depan dia masuk lagi tahun 5. Dah ada pengalaman 2 tahun. So tahun 5 harap-harap dia boleh menang lah. Kalau dia tak menang tak rugi. Okay? Jadi sebaik-baiknya kita ambil murid yang betul-betul tahun 5 dan tingkatan 4. Sebab di kebangsaan, murid tahun 6 dan tingkatan 5 akan bertanding di sana. Di sana agak tough lah. Okay, semua murid hebat-hebat daripada serata negeri, daripada serata negara. Abah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, semua murid tu hebat-hebat eh. Ada yang macam untuk slot kategori bahasa Inggeris, ada yang balik daripada luar negara, duduk di luar negara selama bertahun-tahun, lepas tu balik ke Malaysia darjah 4, darjah 3, dia punya English memang fluent lah, memang hebat lah. Okay, tapi tak semestinya menang sebab tokoh nilam ini berdasarkan kepada pengetahuan murid itu sendiri. Kalau dia petah bercakap tapi bila nak berhujah dia tak mampu, tak boleh juga eh. Sebab itulah tokoh nilam ni kena baca banyak-banyak dan benda tu diamalkan, dikeluarkan, ditunjukkan bagaimana kehebatan daripada hasil pembacaan tersebut. Okay. Ada juga murid yang baca sampai 1000 lebih, sedangkan syarat kelayakannya lebih kurang dalam 360 dan 420 lebih kurang. Okay. Tapi baca melebihi daripada tahap kemampuan manusia biasa. Okay, sama ada pembacaan tersebut benar ataupun palsu, kita tak tahu. Kita terima sahaja apa yang murid baca. Okay. Nak membuktikan melalui pentas tokoh nilam ni lah. Okay. Jadi untuk kategori yang dipertandingkan adalah sekolah Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Bahasa Inggeris Sekolah Menengah, Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Okay. Apa yang perlu kalau kita ikut kepada kategori, ikut bahasa, setiap murid perlu mahir dalam kategori-kategori bahasa ni. Ada budak yang mahir bahasa Inggeris, dia mahir juga bahasa Melayu. Ada, tak dinafikan. Okay. Terpulang kepada tuan-puan di daerah bagaimana untuk memilih. Kalau ada calon yang macam tu, memang terbaiklah. Okay. Sekiranya mereka dalam kategori bahasa Melayu, bermakna bahasa pengantar dalam video, resensi, penilaian adalah dalam bahasa Melayu. Okay. Tetapi jika murid berminat untuk membaca buku bahasa Inggeris, tak jadi halangan. Dia boleh baca buku bahasa Inggeris dan dia hujahkan dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Boleh, pernah berlaku. Okay, sebab buku bahasa Inggeris ni kadang-kadang banyak yang hebat kan. Jadi boleh pakai lah buku bahasa Inggeris tapi berhujah dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, nak baca buku bahasa Melayu tapi berhujah dalam bahasa Inggeris pun tiada halangan eh. Okay. Cuma apabila berhujah dalam resensi, berhujah secara meet, okay, aspek bahasa tu dititik beratkan juga. Bagaimana nak bertutur dalam tata bahasa yang betul, sebutan yang baik, itu semua diambil kira. Dan hujah-hujah secara spontan. Untuk penilaian tokoh nilam, selain daripada buku yang dibaca tu, okay, untuk buku, mereka akan persembahkan dahulu resensi. Persembahkan dahulu resensi, kalau ikut yang sebenar-benar, dia akan persembahkan buku, dia ada 5 buah buku pilihan untuk dia baca dan resensikan. Tapi yang dipersembahkan cuma satu sahaja. Okay. Dia boleh persembahkan resensi buku tersebut, okay, yang tu tak ada siapa kacau. Okay. Kemudian tibalah masa untuk bersoal jawab secara individu, akan diberikan topik dan situasi, berhujahlah murid, bagilah pandangan idea dia berdasarkan apa yang telah dibaca sebelum-sebelum ni. Contoh sekarang ni musim COVID, okay. Jadi apa, sejauh mana pengetahuan murid tentang COVID ni? Okay. Daripada pembacaan-pembacaan yang pelbagai, dia baca majalah, baca surat khabar, baca buku apa semua, okay. Bagaimana dia nak manipulate semua idea-idea itu menjadi satu idea yang kukuh, okay. Itu keperluannya. Okay. Jadi untuk resensi buku yang saya minta daripada murid-murid,
Okay, jadi sebelum tu kita tengok dulu http://gg.gg tokoh nilam ini. Okay, apa sebenarnya yang terkandung dalam borang ini? Sekejap buka dulu. Okey. Yang ini saya bekalkan kepada sekolah juga. Okey, ini panggil apa? Screenshot daripada Google Form pencalonan murid adalah melalui Google Form. Semua pencalonan akan diterima oleh saya. Jadi nanti saya akan agihkan kepada semua daerah mengikut daerah masing-masing, dan pada masa tu bolehlah nilai tengok video lisensi tersebut. Okey, kita tengok go terus satu-satu Google Form ni. Okey, pertama sekali untuk item daerah nombor 1. Boleh nampak Cik Fazal? Bulatkan sikit mata tu. Ha, okey, cantik. Okey. Letakkan daerah dulu, daerah mana supaya senang saya nak sort, saya nak agihkan kepada tuan-puan. Okey, kemudian kategori pencalonan. Tik sahaja nanti kategori pencalonan apa? Nama calon. Nama calon ni adalah murid. Okey, nama penuh Kalau boleh tulis dengan huruf besar. Okey, jantina, lelaki atau perempuan, tingkatan, tahun. Sengaja saya letak, walaupun kita dah note dalam surat, tapi sengaja saya letak begini supaya lebih akur dengan apa kehendak kita sebenarnya. Okey, nama sekolah, kod sekolah, nama guru pembimbing. Okey, guru pembimbing ni pelbagai. Ada setengah sekolah guru pembimbing ni adalah GPM. Ada setengah sekolah guru pembimbing ni adalah guru bahasa. Bergantung kepada sekolah tersebutlah siapa yang dia nak lantik sebagai pembimbing. Okey, nombor telefon guru pembimbing penting juga sebab nanti apabila kita ada Google Meet, guru pembimbing ni akan alertlah. Dia akan sediakan murid dan standby saja bila waktu yang patut dia masuk. Dan kriteria kelayakan calon. Okey, calon mestilah terdiri daripada murid tingkatan 4 tahun 5 yang menyertai program nilam di sekolah. Okey, jumlah bahan dibaca. Okey, sekolah menengah minimum 288, sekolah rendah 360. Okey. Jadi murid akan note sajalah berapa jumlah kat sini. Kalau dibaca 1000, 1000 lah. Kalau dibaca 300, 300 lah. Komposisi minimum bahan bacaan. Okey. Jika mereka dalam kategori bahasa Melayu, bermakna komposisi bahan yang dibaca mestilah melebihi 60% bahan dalam bahasa Melayu. Okey, kalau bahasa Inggeris pun sama. Okey. Jadi just note saja menepati komposisi bahan bacaan, tidak menepati komposisi bahan bacaan. Kebiasaannya akan menepati. Kita pun tak ada ruang nak check sebenarnya. Tapi seperti biasa kita berlaku jujur. Okay, nombor 12, pernah membaca buku-buku karya agung oleh penulis-penulis terkemuka seperti Osman Putih, Osman Awang, Ismail Saik, Shakespeare dan lain-lain lagi. Okay, karya agung ni adalah daripada sastrawan-sastrawan negara ataupun kalau daripada luar negara yang banyak hasil tulisannya, yang tulisannya mahal, macam Shakespeare. Lepas tu siapa lagi? Siapa lagi? Tak ingat lah. Okay. Kemudian mark only one over. Okay. Tandakan satu saja ya atau tidak. Biasanya tanda saja ya. Okay. Telah menyertai pelbagai aktiviti galakan membaca. Okay. Aktiviti galakan membaca ni semestinya ya. Ni tak payah fikirlah. Semua murid yang terlibat dalam akan buat aktiviti galakan membaca. Tandakan saja ya. Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan minat membaca yang terselah. Yang ini pun ya jugalah. Kalau tak ya, takkan nak masuk kan? Okay. 15. Berkebolehan untuk membimbing dan menarik minat rakan lain untuk membaca. Ini pun soalan umum. Ya sahajalah. Okey, dan yang paling penting di sini, sila letakkan link tautan video resensi buku. Okey, caranya muat naik dulu ke YouTube, kemudian letakkan link pautan di sini. Saya fikir ramai yang tahu cara-cara nak upload YouTube.
paling tidak pun dalam sekolah aku ada seorang yang tahu. Kalau tak tahu, bertanyalah cikgu-cikgu tu, jangan buat diam saja. Ataupun kalau ada tuan-puan yang bermurah hati nak menolong, membantu, tak ada masalah, boleh juga . Okey. Dan saya akan share dapatan daripada form ini kepada semua daerah. Okey, jadi tugas daerah adalah semak borang ini dan semak link YouTube ni, link pautan ini, resensi buku, semak sama ada link ini hidup ataupun tidak, ada bahan ataupun tidak. Okey, apabila dah sah semua, okey, peringkat daerah akan nilai dahulu. Nilai, okey, boleh sekarang dah boleh contact lah dengan cikgu-cikgu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ataupun boleh contact dengan SIC PPD bahasa, unit bahasa, boleh contact untuk kita bekerjasama. Lagi baik kalau bekerjasama dengan PPD. Nampaklah kita punya gerak kerja tu. Okey, kita cuba libatkan orang-orang macam ni supaya macam mana kata, kita beraktiviti. Orang tahu kita tak duduk saja, kita beraktiviti, libatkan mereka. Okey. Cikgu di sekolah boleh, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan sekarang ni cikgu tak boleh keluar dari sekolah . Surat pekeliling pun dah keluar, kita tak boleh jemput cikgu, tak boleh jemput murid. Dan kita juga tak boleh ke sekolah. Okey, jadi hadkan pergerakan. Cara paling mudah, libatkan pegawai-pegawai di PPD saja, sebab sekarang mereka pun agak free juga, pun tak boleh ke sekolah. Jadi cubalah berbincang baik-baik. Okey, selesai bahagian borang. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bagaimana penyediaan video. Okey, penyediaan video, okay, agak berbeza sedikit lah daripada video apa tu, sayembara baca dan kongsi. Sayembara baca dan kongsi, kita lebih kepada bedah buku, lebih kepada bedah buku kita secara detail buku tersebut, daripada kulit depan sehinggalah ke kulit belakang. Segala maklumat akan disampaikan melalui lisensi video sayembara baca dan kongsi. Selain daripada pendapat, pandangan terhadap buku tersebut. Okey, tetapi dalam nilam ni, okay, untuk bedah buku tu tidak terlalu detail. Cukup sekadar dia beritahu buku ni nama, tajuk apa. Kemudian boleh maklumkan berapa muka surat daripada syarikat apa, secara kasar sahaja daripada kulit buku itu. Okey, untuk isi dalam, isi dalam just apa ni, kongsi sedikit tentang isi buku tersebut. Tak payah lama-lama, ambil 1 minit saja lebih kurang untuk ketengahkan sinopsis buku tersebut, sama ada buku ilmiah ataupun buku fiksyen. Okey, jadi bakinya nak buat apa? Okey, kita ada 5 minit. Tak lebih 5 minit. Okey, jadi bakinya murid cuba memberi pandangan, berhujah, walaupun orang tak tanya, tapi cuba berhujah untuk dikeluarkan idea-idea yang tak ada dalam buku, yang diboleh kaitkan dengan isu-isu semasa, yang diboleh kaitkan dengan pembacaan-pembacaan dia yang lain. Cuba kaitkan. Okey, contoh hari ni dia baca buku tentang Tun Dr. Mahathir dan diresensikan. Okey, bagaimana dia nak kaitkan buku Tun Dr. Mahathir tu dengan situasi sekarang? Situasi apa ni, COVID-19 ni, ataupun dia nak kaitkan dengan buku-buku lain. Contoh dia nak kaitkan dengan buku siapa ni, Shano Ahmad kan dia bergerak, dia buku dia banyak lebih pada politik. Okey, bagaimana nak kaitkan dengan buku ni? Okey, seperti yang disebutkan dalam buku Shano Ahmad yang bertajuk apa-apa. Okey, nanti ulaskan. Okey, dia nak kaitkan dengan buku apa ni, Kias Pansuri. Dia kaitkan juga banyak. Bagaimana dia nak tunjukkan yang pembacaannya itu memang luas. Di sinilah platformnya. Okey, saya rasa untuk
lisensi buku ni tuan-puan faham eh. Okey. Kalau pada saya tak ada apa dah. Okey. Itu sahaja maklumat yang boleh saya sampaikan, iaitu bedah buku tu sedikit dan selebihnya bagaimana nak garap idea, isu semasa dan pembacaan-pembacaan sekitar yang lain nak dikaitkan dengan lisensi buku tersebut. Okey, apabila ideanya jelas, okey, nampak confident, matang, okey, insyaAllah yang itu boleh diketengahkan. Okey, dan satu lagi, untuk penyediaan video, okey, tak perlu video tu diedit, edit macam dah hantar dekat TV3, tak perlu eh. Okey, yang paling penting adalah murid itu sendiri. Okey, cara nak buat video, okey, ambil contoh macam gambar saya ni. Okey, ambil daripada paras dada dan ke atas. Paras ni cukup. Tak perlu nak nampak seluruh muka eh. Nak seluruh muka lah, seluruh badan. Cukup sekadar macam membaca berita. Paras itu saja. Yang paling penting nanti pergerakan-pergerakan tangan tu tak payah keterlaluan sangat. Tapi mimik muka tu cubalah tunjukkan eh. Mimik muka tu akan membantu menguatkan lagi idea. Alright. Apa ni, green screen, efek video, itu semua tak perlu. Tokoh nilam lebih kepada kekuatan tokoh itu sendiri, bukan kekuatan video. Okey. Dan dan video tersebut kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti, kalau nak menang mesti, okey, pastikan dia tidak bersambung-sambung. Okey, contoh satu minit pertama dia buat, okey, dia bercerita cerita backgroundnya dapur, lepas tu tiba-tiba plop hilang, timbul pula dah background dekat bilik, cerita lain pula, lepas tu hilang, lepas tu background kat taman pula. Okey, yang macam tu dia tak nak, sebab kita tak nampak genuinenya hasil murid sebut. Dia seolah-olah dia menghafal untuk idea yang pendek-pendek, yang tu mudah sangat sebenarnya kan. Kalau boleh biar idea tu berterusan, kita nampak bagaimana kemampuan murid itu sendiri, yang itu lebih fair and square. Okey, habis untuk tokoh nilam. Okey, ada apa-apa yang tuan-puan nak bangkitkan, nak bertanya, sebab saya tidak berada di daerah dan saya tak nampak situasi sebenarnya. Jika ada apa-apa mistake atau kekeliruan atau pertanyaan daripada cikgu-cikgu, sebab dia orang yang merasai, saya di sini lain. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada Nilah Kintar Selatan, perkongsian untuk pemilihan tokoh nilam. Peringkat pertama, kita orang dah kumpul semua video. Semua diberikan, kita orang punya ada 80 buah sekolah. Kemudian pusingan kedua, kita orang pilih 5 terbaik untuk kita nak bersemuka secara Google Meet yang diadakan pada minggu hadapan pada 3 hari November pukul 9 hingga pukul 10 pagi, kategori BM skor rendah, pukul 11 hingga pukul 12 kategori BM sekolah menengah, pada 4 November pukul 9 sampai pukul 10 kategori bahasa Inggeris sekolah rendah, pukul 11 sampai pukul 12 kategori BI sekolah menengah. Kita buat secara berkumpulan, kira 5 sekali ditayang dalam Google Meet dan persoalan akan terus pada juri. Itu yang kami buat pada minggu hadapan lah, akan datang. Sekian, terima kasih. Yeah, juri ambil daripada mana Encik Faizal? Juri kami gunakan orang PPD jugalah, bahagian bahasa, SSC plus bahasa. Dan yang bahasa Inggeris, ada kat sini banyak option yang bahasa Inggeris, kami pun gunakan diorang menjadi juri. Dan diorang pun pernah menjadi pengalaman, pernah ada pengalaman jadi hakim nilam sebelum ini, alhamdulillah. So kami tak ada masalah tentang juri. Okey, terima kasih. Terima kasih, terbaiklah. Bila kasih, dah selesai tu nanti terima, kasih murid terima Roger. Bila dah selesai nanti bolehlah
saya akan buka satu link untuk hantar senarai nama, eh, senarai pemenang. Okey, daerah-daerah lain ada yang berkemuskilan. Cik Gajah. Ya. Yeah. Nak tanya sikit. Untuk tak sorry ya, tadi masuk lambat. So tinggal. Irma USTP Hinta Utara. Oh, okey. Saja dah tahu lah saja, so perkenalkan diri. Okey, okey. Sila Cik Irma. Main terkejar saja. Kenalah diri Irma. Tak ada lah, muka tak nampak. Baru nak kenal, sabarlah. Oh, okey. Oh, janganlah menyampuk ke balai. Ha, dia. Stop. Kucing mulut. Nak tanya. Pemilihan tokoh ni dalam peringkat. Sorry, saya masuk lambat ni. So saya tak dengar yang mula-mula. So minta maaf lah kalau kena ulang ke apa ke. So maksudnya pemilihan tokoh ni dalam peringkat negeri ni hantar video je ke ataupun dia orang akan Google Meet nanti? Akan ber Google Meet je. Video pun nak juga, Google Meet pun Google Meet juga. Ya, Google Meet juga. Tapi Google Meet tu nak buat simple saja. Saya anggarkan satu peserta tu tak lebih 5 minit untuk Google Meet. Okey, siap. Kenapa tak lebih 5 minit? Soalan nak tanya. Tak, sebelum tu. Dalam surat tu tak dinyatakan tarikh peringkat negerinya bila. Bila peringkat negeri? Yang itu saya tak berani nak cakap tarikhnya bila sebab dekat sini pun masih apa tercari tarikh yang sesuai. Akan cuba sebelum 16 hari bulan. Sebelum 16 November. 16 hari apa lah? 16 hari Isnin. Okey. Okay. Kemungkinan minggu kedua November tu lah. Akan cuba juga sebab kekangan waktu tu, masalah tu. Bukan apa, sebab sekolah yang kami Cinta Utara memang dah ada calon. Kami dah siap semua dah. Cuma sekolah yang nak prepare tu lah, dia orang tanyalah berapa bulan kita nak prepare. Kita nak prepare murid lah, saya pun nak bagi bimbingan, cuma tu kan. So maksudnya, kalau maksudnya kat sini yang nak hantar video tu, siap. Okay. Yang nak hantar video tu, boleh eh? Hantar video 6 hari bulan. Nah, hantar video tu sebelum 6 hari bulan. Sebelum apa bulan? 6 hari bulan. Sebelum 6 hari bulan. Okey. Untuk video lepas tu pemilihan around 16 hari bulan. Round tu lah. Saya akan share video tu nanti dengan daerah. Okey, daerah terpulang nak buat cara apa, dia nak Google Meet ke ataupun dia nak nilai daripada video sahaja pun tak ada masalah. Okey. Jadi tak nak nilai apa lagi, kami dah nilai orang. Tak, yang kita tahu dah nilai, ada daerah yang belum. Okey. Maksudnya sekarang ni yang lain tu nak hantar macam mana pencalonan pun tak apa, tak kisahlah. Ya, terpulang daerah bagaimana nak. So macam kami ni memang hantar 4 siap-siap dah lah. Okay, no problem. Kalau dia dah selesai tu tak ada masalah. Okay. Video tetap nak juga. Okay, video tetap nak juga. Alright, faham. Cuma nak tanya tarikh ni sebenarnya, tarikh untuk negeri. Kita nak prepare budak. Tadi untuk negeri tak dapat nak putuskan secara detail. Cuma bersiap sedia antara antara 9 hingga Sabo Emma. Kan sekolah dia tanya sebab takut dia orang ada program nanti bertindan timan budak pun ada program juga yang tanya tu. Kalau bagi tahu awal, kita boleh bagi tahu sekolah atau prepare. Bagi saya macam ni, kalau budak tu ada program sekarang ni, program hanya dalam sekolah saja. Okey. Jadi kalau melibatkan ada sekolah yang terlibat online dengan peringkat negeri. Bukan dengan PPD, bukan dengan SSTP je. Dia orang ada macam-macam program. Macam hari ni budak nilam saya tu ada terlibat dengan program apa benda tah. Peringkat. Takut nanti buat tindan. Okey, kita juga.
nanti kita putuskan. Saya dapat satu tarikh nanti, akan cubalah selesaikan pada tarikh tersebut. Itulah, cuma anggaran masanya minggu kedua dan minggu ketiga itulah. Okay, baik. Kalau daerah cepat bagi keputusan, katalah daerah terima nanti 6 hari bulan. Okay, kalau daerah boleh bagi keputusan dalam 10 hari bulan, 11 hari bulan ke dalam minggu tu, bermakna kita bolehlah gerak secepat mungkin. Okey, so maksudnya sekarang ni macam kita utara, dia orang dah siap, macam kita utara, kami dah siap. Adakah kami kena isi jugalah yang borang tu, yang borang yang cik tajam tu, yang dengan isi, video tu? Ya, yeah, isi untuk yang lepas saja, yang wakil saja, wakil daerah. Wakil je, okey. Wakil daerah saja. Sebab yang lain tu dah lepas, tak payahlah nanti membazir. Kesian dia orang, tak jadi apa, nilai pun tidak, apa pun tidak. Okay. Daerah yang dah lepas, isikan untuk yang wakil saja. Okey, baik. Okey, terima kasih Cik Irma. Soalan-soalan lain sama ada berkenaan nilam, boleh berkenaan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asrul. Asrul, dua soalan. Ada satu, nilam ni bulan berapa kita buat setiap tahun? Nilam. Okey. Kalau peringkat PKG, peringkat daerah lah kita kata, peringkat daerah akan buat sebelum bulan 4 juga. Bulan? Sebelum bulan 4 eh, sebelum bulan 4, sebelum April selesaikan untuk peringkat daerah. Lepas okay. Tu Yang kedua, apa lagi ya? Program apa lagi yang akan ada di sini untuk yang sumber? Sekarang kita ada dua lah, NILAM dengan APSS kan? Depan ni ada lagi lah, Okay. Beberapa yang ada. Okay. Yang besar ni adalah dua ni saja, APSS Cemerlang dan NILAM yang besar untuk murid. Selain daripada tu, kita ada tambahan-tambahan, contoh macam sayembara baca kongsi baru ni. Lepas tu, pengkarya muda, okay. Lepas tu, kita ada macam apa ni, penulisan, itu yang berkaitan-berkaitan dengan membaca lah. Dan ada juga yang berbentuk camp. Okay, kita ada kursus di sini, yang mana setiap daerah perlu hantar beberapa wakil. Okay, begitu juga dengan camp, dia macam-macam, tapi yang utama, yang rutinnya dua ni saja yang besar, PSS Cemerlang dengan tokoh NILAM. Yang lain tu akan datang secara runcit-runcit. Okey, boleh Cik Asrul? Alright, thank you. Okey guys, sama. Okey, ada soalan-soalan lain? Okey, saya minta maaf sekali lagi lah kalau benda ni mengecut. Okey. Ada soalan dalam chat ke? Okey, dalam, kalau nak tanya dalam chat pun boleh. Okey, kutipan data NILAM semua pada saya. Ada banyak yang dah hantar. Nanti saya akan share juga dengan daerah. Nanti dah dapat data mentah, nanti bolehlah analisis. Okey, soalan-soalan lain daripada cikgu-cikgu. Okey, kalau tak ada pernah tanya, sayalah yang bercakap. Alright. Tentang lantikan GPM. Okey, lantikan GPM berterusan sepanjang tahun. Saya akan collect borang-borang lantikan. Okay, kita akan kumpulkan. Kalau cukup 30, kita akan hantar. Kalau tak cukup 30, kita akan simpan sampai sebulan. Tak cukup juga, akan hantar untuk tanda tangan pengarah. Okey. Link untuk borang saya dah beri itu kan, terus ambil saja daripada link tersebut. Okay, lain-lain question?
Okey. Ada tak puan-puan yang pernah pergi ke sekolah secara tak kerap ataupun kerap, yang mungkin pergi ke sekolah tiba-tiba tengok ada PSS yang menonjol? Okey. Kalau ada nampak macam tu, cuba tackle PSS ni, wajibkan dia masuk. Sebab kadang-kadang ada PSS yang bagus tapi GPM dia tak nak masuk PSS semula, anugerah PSS dia tak nak, dia tak nak masuk. Tapi kita nampak sekolah tu berbakat, ada keupayaan. Okey, cuba tackle sekolah ni. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau kalau tak ada apa-apa, kita, kita nak tamatkan sesi kita. Maaf, saya tak kenal lah. Sebab nama keluar PPD Kuala Lumpur, PPD Kinta Utara, PPD Batang Padang, nama tak tahu eh. Okey. Tak ada apa eh? Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya anggap benda ni cun, bergerak dengan lancar. Okey, jadi bersedia saja untuk penilaian Google Meet. Ya, Google Meet untuk nilam tidak semestinya perlu. Kalau tak sempat, nilai daripada video saja. Okey, sebab daripada video tu kita boleh dapat sebenarnya. Tapi kalau sempat Google Meet, buatlah Google Meet eh. Okey. Alright. Tak ada apa-apa. Jadi kita selesaikan eh. Okey. Terima kasih banyak-banyak guys. Semoga berjaya menguruskan program-program yang datang mengejut begini. Okey. Saya percaya tuan-puan boleh buat. Pengalaman berada di PPP, pengalaman berada di sekolah, ada yang jadi penolong kanan guru besar, pengalaman-pengalaman itu yang saya tak ada tapi tuan-tuan ada. Okey, selamat mengurus dan selamat menjalankan program. Okey, jadi daripada saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada terkasar bahasa, ada yang tersusahkan tuan-puan, saya mohon maaf. Ada masa kita jumpa lagi, hari tu nak panggil tapi tak dibenarkan eh. Semua program close. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Terima kasih Cik Talia. Terima kasih Cik Rozia. Waalaikumsalam. Cik Khalid, terima kasih. Terbaik. Cik Emma, nampak muka? Lumba nari. Haa, amalan. Ba, boleh sampai makan ayam. Terima kasih banyak, Cik Talia. Terima kasih Puan Abiatun, Cik Asrul. Okey dah. Okay, thank you, bye. Okay, thank you. Bye. Thank you, Cik Talia. Okay.